Ini tadi kita pergi pasar dekat Kelanajaya dan kita beli cockles remes ni. Jadi remes ni memang famous kalau kat kawasan Bagan Datuk, kat kawasan Kuala Selangor. Jadi kalau kita tengok dia kecil lah berbanding dengan kerang, dia kecil je. Kecil. Ha, contohnya sebelah ni kita beli kerang juga lah. Ha, jadi satu pinggan remes ni dalam RM5 je. Jadi apa kita akan buat sikit lagi, kita akan rebus dia dalam masa 30 saat keluarkan untuk keluarkan isi remes ni lah. Okey, air sudah menggelegak dan kita akan letakkan remes selama lebih kurang 30 saat dari sekarang. Masukkan dia semua remes ni. Tunggu 30 saat. Okey, dah 10 saat. Ha, sudah mula buka tuan-tuan. Okey, 20 saat pun cukup lah. Jadi yang kita akan keluarkan remes ni dekat dengan 30 saat. Kita keluarkan. Dan kita keluarkan remes tu. Sudah terbuka. Tak asap. Okey, tunggu sekejap. Okey, semua remes-remes ni dah terbuka. Kita keluarkan kat sini. Okey. Jangan lama-lama sangat, 20 saat, 30 saat tu just nice lah untuk kita masak remes ni. Okay, kita akan keluarkan isi, nanti kita masak pasta, kita boleh taruh isi dia ya. Sekarang time untuk mengeluarkan isi dia pula. Macam nak keluarkan? Basically tengah tekan panas lagi. Ha, ni macam ni. Keluarkan lah. Keluarkan, nanti kita akan kumpul. Jadi kita mula mengeluarkan remes. Kita ambil contoh salah satu. Ambil ni. Dan kita keluar, cabut je keluar. Okay. Okay, semakin banyak. Ingat 20 saat je tau nak masak ni. Kalau lebih-lebih nanti dia keras. Okay, dengan tu siaplah sudah kita punya isi remes yang banyak lah. Dapat daripada satu ni. RM1 punya satu bekas.